menang dan diimbau peristiwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beberapa para sahabat yang setia berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah atas dua faktor, keselamatan dan juga strategi dakwah. Umat Islam tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti berkorban atau lari dari medan juang yang paling mustahak. Hendaklah menyusun strategi dan perancangan yang teliti dengan penuh muafakat. Menyentuh sisi Malaysia sebagai sebuah negara Islam, Malaysia is the true face of Islam. Yakni Malaysia adalah negara contoh gambaran Islam yang sebenar. Ini petikan daripada Sheikh Rashid Ghannouchi. Malaysia bukan saja turut diakui sebagai the best developed ecosystem for Islamic finance in the world. Bahkan KWSP negara ini dilaporkan mempunyai Islamic Saving Plan, yakni plan penyampaian Islam yang terbesar di dunia. Itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan.